sorry. Ingat aman? Iya. Yeah. Hai sahabat kenari. Aku Priska Priscilla, pekerjaannya biasanya menjadi host. Aku Minta Permata sebagai influencer. Dan hari ini kita akan main Rate the Product bersama Kenari Jaya. Jadi tonton sampai habis ya. Oke, jadi barang pertama kita di sini akan ngerate handle pintu yang ini nih, teman-teman ya. Wow, mamba banget nih. Ini agak-agak metal-metal berat sih. Ini bisa jadi barbel. Itu kayak cocok deh buat lu yang tomboy ya kan. Iya, benar banget. Cocok juga sama outfit hari ini. Kita tebak-tebak harga kali ya. Aku tebak di harga. Sebenarnya ini kalau dilihat tuh kayak enggak kelihatan seberat itu, tapi pas dipegang tuh ternyata seberat itu. Jadi karena seberat itu, aku memprediksikan harganya di kisaran 3 juta rupiah. Nih, wow, kalau aku pegang juta, ya? Dulu. Kalau menurut aku sih ini juga nggak terlalu berat sih ya. Terus ini aku suka deh. Kayak ada aksen-aksen gitu. Lebih kelihatan ini tuh kayak rumah-rumah mafia gitu gak sih kalau yang pakai ginian? Rumah-rumah mafia. Ini aku rasa harganya maybe 2 juta rupiah. Oke. Okay. Jadi harganya berapa nih kira-kira yang benar? Harga lever handle Ken by Kenari Jaya HEE 85524 adalah 2.164.500. Wow. Terus gak nyampe 3 juta. Jadi aku yang benar. Karena ini berat banget. Tapi ini worth it sih kalau misalkan aku bilang 2 juta, tapi kalau misalkan dikasih diskon itu lebih worth it banget. Buat rumah aku kali ya, kalau buat rumah aku kasih 8/10. Kalau kamu? Kalau buat aku sih, ini kan aku suka banget ya yang kayak mafia-mafia gitu kan. Terinspirasi pengen banget nih punya suami mafia ya kan. Kayaknya aku 10/10 deh. Oh, perfect banget tuh. Perfect banget. Nah, kalau produk yang kedua nih ada digital door lock dari Ken by Kenari Jaya. Nah, di sini tuh digital banget. Ini tuh kayak rumah-rumah mewah banget gitu ya. Nah, ini tuh keren banget sih Tan. Kayak aku lihat di sini tuh ada 4 cara untuk buka pintunya. Wow. Jadi kayak nah kalau kamu gini-gini itu tuh bisa pakai kartu, terus bisa pakai kode PIN, tuh ada bunyi-bunyinya juga. Terus ada fingerprint. Tuh, langsung berubah warna ya. Sama yang terakhir juga ada manual kunci dari bawah. Jadi banyak banget nih caranya buat masuk ke rumah. Keren banget sih, dan tentunya lebih safety banget kalau kalian pergi kemana-mana. Benar, dan kalau misalnya di rumah kalian banyak orang, jadi kalian bisa bawa kuncinya macam-macam. Nggak perlu rebutan kunci, nggak perlu taruh lagi di bawah karpet tuh kan. Orang zaman kuno banget ya sih itu. Iya, ember. Rate kali ya, kita tebak-tebak harga ya. Karena menurut aku ini sangat futuristik, aku memberikan angka 7 juta rupiah. Wow. Kamu berapa? Dan kalau menurut aku sih ini lebih ke gampang gitu ya kan. Kita juga kayak aman gitu pakainya. Ini aku rasa harganya maybe 8 juta rupiah. Oke. Beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Mari kita tanya, harganya berapakah? Berapakah? Harga digital door lock Ken by Kenari Jaya K308 ini adalah 3.330.000 rupiah. 3 juta cok, bungkus. Bisa buat rumah lo. Jadi kalau misalnya red product ini 10/10 buat aku. Perfecto. Aku sih rednya bisa gak sih kalau 1.000/10 gitu. Luar biasa. Bagus banget. Dan harganya tuh worth it banget. Ini anak-anak milenial kalau punya rumah harus ganti ini. Yep. Cocok banget. So thank you Kenari Jaya udah undang kita berdua untuk hadir dan melihat produk-produk kalian nih. Sampai jumpa di video-video berikutnya bareng kita lagi dong. Iya. Yeah. Kunci aman, keluarga nyaman. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Dadah.